Dan sekarang aku mau makan, dan ini adalah makanan kalau aku bilang sih ala Malaysia ya. Sekarang aku mau makan, dan Tara ini adalah menunya hari ini. Ayo kita lihat menunya ini apa. Ayo kita lihat, ini yang pertama menu aku, dan ini seperti sup ya. Kalau kita lihat ya, kalau di Indonesia nih kita bilang sih kayak sup, cuman ini tuh rasanya pedas banget kalau aku bilang. Terus ini ada jamur kupingnya, jamur kuping, gambas ya, gambas, mihun, sama lobak merah, wortel. Kalau di sini bilangnya lobak merah, tapi kalau di Endon kita biasanya sih bilangnya wortel. Ini enak banget, pedes gitu. Tapi kalau lihat sih kayak sup, tapi ini namanya bukan sup. Mereka bilang ini sih namanya sayur gitu aja, nggak tahu namanya apa. Terus ini, ayam kuning di bumbu kunyit, dan ini aku nggak tahu ini namanya apa. Bagi kalian yang tahu ini dimasak bumbu apa, bisa komen di bawah, bisa bagi tahu. Aku nggak tahu, tapi ini enak banget, bumbunya tuh masuk ke dalam. Terus ini adalah sayur labu, ini labu kuning dikasih potongan, ini tuh daun kunyit dipotong-potong dimasukin di sayurnya sekalian, sama dikasih ini kacang panjang di santan kental gitu ya. Ini juga enak banget, rempah-rempahnya tuh kuat banget. Ini banyak rempah-rempah dan aku suka rempah-rempah, jadi aku suka sama sayur ini juga, suka banget. Terus ini tuh ayam goreng, cuman sebelum digoreng tuh kayak dikasih rempah-rempah kayak kunyit, terus bubuk cabai gitu, garam. Ini sedap banget juga, dan bumbunya tuh kedalam banget. Kalau ini namanya baru sup. Ini sup ayam dikasih labu air, potongan labu air, sama lobak merah juga, wortel maksudnya, sama ini ayam. Ini kalau kita bilang sih sup ayam gitu aja. Dan ini ada rempah-rempah. Aku nggak tahu ini namanya apa, rempah-rempah apa. Bagi kalian yang tahu, boleh kasih tahu di bawah di komenan. Ini tuh kalau menurut aku tuh rempah-rempah yang temennya semacam kayak cengkeh buat penyedap. Nih seperti ini. Dan ini rasanya enak banget. Nih berkaldu. Nah gitu aja. Ini adalah nasinya. Oke, ayo kita makan. Dan minumnya, dan aku pakai minum ini. Ini tinggal sedikit. Dan aku akan mencoba ini. Ini rasa sarsi. Ke jalan. Ini juga enak. Sama sayur ini, sayur yang sup tadi, kita coba dulu rasanya. Kita coba dulu rasa supnya yang tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memberkati fi maroi tanda ukinan dari kamu. Oh nih ada bawang putihnya. Bawang putihnya dipotong tipis-tipis.
rasanya tuh pedes, pedesnya tuh kerasa, kerasa banget. Ini tuh kayak pedes cabe, juga ada pedas mericanya. Aku nggak tahu ini pedes apa. Kalau aku lihat sih rasanya kayak kombinasi dua-duanya dikasih. Dan ini adalah, ini adalah jamur kuping. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Jadi bagi kalian yang suka pedas, sayur ini tuh cocok banget. Nggak harus pakai sambal pun sudah pedas, enak dan kerasa, kerasa banget. Dan sekarang kita coba pakai sayur yang ini. Enak banget, rempah-rempahnya tuh kuat, suka, dan kunyitnya kerasa banget. Dan ini sekarang pakai ayam kuning, dan kita ini makan dulu. Rasanya tuh kayak dimasak lama gitu, jadi tuh bumbu semua tuh nyatu di ayamnya, masuk banget. Dan aku nggak tahu ini bumbunya apa, nggak bisa diperkirakan. Pokoknya pakai kunyit, sebab warnanya kuning banget. Dan bumbu yang lainnya aku kurang tahu apa aja, tapi itu emang ini enak banget. Kalian kalau ke sini wajib coba. Pokoknya enak banget, enak banget. Kalian wajib coba ini. Kalau seandainya kalian kesini, kalian wajib coba ini. Ini enak banget. Dan sekarang tarang, ini ayam goreng tapi crispy banget, crispy, bumbunya masuk banget, kerasa dan enak. Dan ini pun dimakan pakai nasi aja tuh udah kerasa. Dan aku mau makan pakai ini, pakai saus.
enak banget, bumbunya kerasa. Yang kerasa banget, pokoknya kunyitnya tuh kerasa masuk ke dalam banget. Ini pakai kunyit dan ada bumbu yang lainnya, aku nggak tahu apa. Tapi ini enak banget, gurih. Rasanya tuh gurih, ke dalam banget bumbunya. Dan ini yang supnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pakai labu air sama lobak merah. Ini juga enak banget. Rempah-rempahnya kerasa. Emang ini kayaknya banyak rempah-rempah. Walaupun ini bening, ini nggak berwarna, tapi ini rempah-rempahnya kerasa banget. Yang kayak tadi ini. Dan kita coba yang ini dulu. Dan sekarang kita coba yang ini, yang pakai daging ayamnya. Ayamnya juga enak banget, lembut, nggak keras. Pakai cabai. Oh, ini ternyata juga ada cengkehnya. Ini masaknya dikasih cengkeh juga. Nih, cengkeh. Dikasih cengkeh. Nih, cengkeh sama satunya nggak tahu ini apa punya. Ini jadi pakai rempah-rempahnya tuh banyak banget. Dan tapi enak dan kuat, rasanya enak banget. Dan sekarang aku mau minum pakai sirup ini. Ini tuh baunya tuh kayak jamu. Aku nggak tahu ini namanya apa. Kalau kita bilang sih di sini rasanya tuh sarsi, tapi kalau di Indonesia aku nggak tahu ini rasa apa, kurang tahu. Ini tuh baunya tuh rempah, kayak rempah-rempah juga, kayak jamu, dan rasanya tuh kayak ada sedikit mint. Rasanya jamu banget. Jadi nah, ini namanya sirup, tapi kalau kita minum ini nih nggak salah sangka, kayak nggak minum sirup tapi kayak minum jamu. Bagi kalian yang tahu ini kalau di Indonesia apa namanya, pokoknya kalau di Malaysia ini kita sebut rasa sarsi. Dan kalau apa namanya, kalau aku rasa ini tuh rasanya tuh kayak rempah-rempah, kayak aku nggak tahu, pokoknya kayak jamu lah, pokoknya rasanya kayak jamu, nggak tahu apa namanya. Ya kalau di Indon biasanya kita bilang ini tuh kayak energi. Terima kasih sudah nemenin aku makan. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.